Nah, jangan lupa ya, tiap hari tetap harus pakai masker. Terus kalau dari luar kita harus cuci tangan. Oke, terus kalau dari tempat umum yang kira-kira banyak orang, kita harus mandi. Mandinya pakai apa? Sabun dong. Oke, sekarang kita mau muji Tuhan dulu. Kita mau bersyukur, kita udah 2 tahun nih online-nya loh. Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, kita mau rayain, kita mau bersuka cita, kita mau senang-senang. Kita bangkit berdiri dulu, kita mau gerakin badan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merondaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Beda karena kita di dalam Tuhan. Tapi bedanya yang benar loh ya, bukan beda yang salah loh ya. Oke, udah capek belum? Belum nih Kak, masih semangat dong. Iya, kita harus semangat. Kita masih mau muji Tuhan lagi, kita masih mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kamu siapa sih buat Tuhan Yesus? Siapa ya? Anak muridnya. Anak muridnya? Kita boleh dong jadi laskar Kristus, kita yang belain dia sekali-sekali ya. Dengan cara apa? Kita bertindak benar, dimanapun kita berada, ditempatkan dimanapun kita berada, kita bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Oke. Kak Syasya capek enggak? Capek, Kak. Capek. Kak Kira masih semangat. Ya sudah, sekarang adik-adik boleh duduk, cari tempat yang paling nyaman. Kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar hati kita bisa menjadi tanah yang subur dan benih-benih firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kita. Berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, kami sudah boleh memuji memuliakan namamu Bapa. Kami juga boleh merayakan 2 tahun Eagle Nest Online Bapa. Terima kasih buat penyertaanmu yang panjang buat kami Bapa, yang selalu senantiasa ada di sekitar kami, selalu senantiasa memberkati kami, membimbing kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang dapat ditanami oleh benih-benih firman-Mu, sehingga benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh subur, berbuah manis bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Yuli yang akan membawakan firman, biarlah apa yang keluar dari mulut lidahnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, semuanya sudah pinter ya. Sudah duduk manis, dengar firman Tuhan. Kak Yuli kasih tahu loh, firman Tuhan itu luar biasa. Yang dapat mengubah adik-adik menjadi anak-anak yang hebat, yang dahsyat bagi Tuhan. Makanya jangan ada yang main-main ya. Gak ada yang lari-lari. Yo, yang sebelah sana duduknya yang bagus. Ya. Perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kak Yuli akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di sebuah sungai namanya Sungai Yordan. Dibaptis oleh siapa? Ya benar, Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang sangat disayangi oleh Bapanya yang di surga. Nah, Kak Yuli, kalau Tuhan Yesus sangat disayangi Bapanya di surga, kok Tuhan Yesus diberi tugas tanggung jawab yang besar datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia? Nah, kita tahu bahwa sekalipun Tuhan Yesus itu anak Allah, tapi dia itu taat
setia kepada bapaknya. Makanya ketika bapaknya nyuruh dia dibaptis, dia enggak ngeyel. Ah, enggak mau dibaptis. Ah. Kan aku anak Allah. Aku kan 100% Allah, ngapain dibaptis? Enggak mau ah, dingin-dingin masuk ke air. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus taat. Ketika bapaknya menyuruh dibaptis, maka dia masuk ke air, dibaptislah oleh Yohanes Pembaptis. Demikian juga ketika bapaknya menyuruh dia satu tugas yang luar biasa untuk jadi juru selamat manusia. Tuhan Yesus diutus datang ke dunia. Tuhan Yesus juga tidak bantah. Gak mau lah Bapak, aku nanti di dunia menderita. Aku disakitin, dipukulin, diludahi, bahkan disalib sampai mati di atas kayu salib. Ah, gak enak itu, aku gak mau. Ah, aku maunya tetap di surga aja. Kan di surga nyaman, enak, indah. Aku maunya di sini aja. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus taat dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Nah, demikian juga kita semua ini kan punya orang tua yang sangat menyayangi adik-adik. Ya. Di sini siapa yang sangat disayangi mama papanya? Yang sangat disayangi ayah ibunya siapa? Wah, semuanya disayangi papa mama sama ayah ibunya, semuanya disayangi. Terus jangan punya pikiran gini. Kak Yuli, aku tuh disayangi orang tuaku. Tapi orang tuaku tuh kalau pagi suka ganggu aku loh kak. Kalau aku lagi tidur enak-enak dibangunin. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo doa, siap-siap berangkat sekolah. Padahal aku masih ngantuk loh kak, aku gak enak-enaknya tidur. Aku harus bangun. Kalau gak bangun, nanti aku disiram sama air loh kak. Mamaku sayang aku kok, tapi kok suka ganggu aku tidur ya kak? Nah justru itu mamahmu itu sayang banget sama kamu. Mamahmu tidak ingin kamu jadi anak yang malas, anak yang bodoh, karena gak mau berangkat sekolah. Ya, demikian juga. Katanya aku disayangin sama papahku lah, kok aku dimarahin terus sama papahku. Loh, itu justru sayang. Kalau papahmu memarahi kamu karena kamu malas belajar, wah, itu papahmu baik, ya. Bahkan kamu dihukum karena kamu disuruh belajar malah main game. Ya, dihukumlah karena papahmu nggak pengen punya anak yang bodoh, yang malas. Ya, jadi jangan berpikir kalau mama papa sayang aku semuanya. Aku diturutin, aku diseneng-senengin. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Nah, Kak Yuli punya video yang bagus. Yuk, nonton dulu ya. Kita nonton videonya dulu. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain, sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan
sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi. Nah, adik-adik sudah nonton videonya, bagus kan? Bercerita tentang induk burung yang punya anak-anak. Induk burung ini sangat sayang sama anak-anaknya. Dibuatin sarang yang bagus, yang nyaman. Kalau mereka lapar, induknya suapin mereka makan. Ketika ada bahaya, induknya melindungi anak-anaknya. Nah, satu saat anaknya terkaget-kaget. Lah kok sarangnya yang nyaman goncang-goncang sehingga jadi nggak nyaman. Udah gitu, anak burungnya bingung, didorong sama ibunya jatuh dari tempat yang tinggi, karena sarangnya kan di tempat yang tinggi. Ibu, ibu tolong. Ya. Anaknya nangis ketakutan, ketika hampir menyentuh tanah, ibunya langsung menyambar, digendong anaknya, dibawa terbang tinggi lagi, taruh di sarangnya. Anaknya, ibu, ibu kok mau bunuh aku? Aku tadi hampir celaka loh, bu. Gimana kalau aku jatuh terus mati gimana? Terus ibunya, tidak sayang. Ibu tuh waspada jaga kamu. Begitu kamu hampir menyentuh tanah, ibu dengan sikap sambar kamu. Selamatin kamu. Kemudian ibu gendong kamu naik lagi ke sarang burung. Supaya apa? Supaya kamu berlatih bisa terbang. Aduh, tapi gak enak, bu. Bahaya, aku gak mau. Harus mau. Besok latihan lagi, dah sekarang istirahat dulu. Besoknya lagi dilatih lagi anak burung itu. Ya, walaupun dengan ketakutan, ibu, jangan, jangan dorong aku. Tetapi pada akhirnya anak itu harus didorong jatuh lagi. Supaya mengepakkan sayapnya. Ya, sampai pada akhirnya, aku bisa terbang. Wah, bisa terbang tinggi. Wah, ibunya senang. Ayo nak, kita terbang ke tempat yang tinggi. Ayo kita cari makanan. Nah, ternyata ibu itu melatih anak-anaknya untuk bisa terbang, untuk bisa cari makanan sendiri, untuk bisa melindungi diri kalau ada bahaya. Walaupun prosesnya enggak enak. Demikian juga ya, kita anak-anak ini dididik, dilatih oleh orang tua. Kak Yuli percaya adik-adik di rumah pasti dilatih kerja. Ada yang tugasnya nyapu. Ada yang tugasnya cuci piring. Ada yang tugasnya siram tanaman. Ada yang tugasnya ngepel. Bersih-bersih rumah. Itu bagus. Jangan ngeluh. Katanya mama sayang aku, kok aku disuruh kerja terus, Toma. Keliru kalau punya pikiran seperti itu. Ya, kamu dilatih bekerja, karena kamu semua adalah generasi unggul. Gimana bisa unggul kalau enggak pernah dilatih? Harus dilatih. Ya, coba bayangkan, kalau kamu enggak pernah cuci piring, kamu punya teman, temanmu ini tiap hari cuci piring. Coba, ketika diadu lomba cuci piring, menang mana? Ya menang temanmu, temanmu udah latihan cuci piring. Kamu begitu lomba, enggak pernah cuci piring, sabunnya kebanyakan, licin, piringnya jatuh, pecah. Kalau temanmu bisa cuci piring, bersih,
dan cepat karena dilatih. Ya. Jadi supaya kita menjadi generasi yang unggul, satu, harus banyak latihan, harus suka kerja keras, harus, yang ini pasti ya, harus, pasti banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ya, jadi kalau kalian sering dimarahin mama, jangan responnya, aku marah gantian lah kak, aku ngambek. Jangan salah. Harusnya ketika kamu dimarahin mama, bilang, mama terima kasih ya, aku udah dimarahin. Supaya aku jadi anak yang rajin, yang cerdas, punya masa depan yang baik. Ya, kalau aku gak dimarahin mama, aku jadi anak yang lemah, gak bisa apa-apa, mintanya diturutin, suka menuntut. Aku gak punya masa depan yang baik, ma. Terima kasih ya, ma, kalau mama ngelatih aku kerja, mendisiplin aku, menghukum aku. Terima kasih, ma, itu mama sayang aku. Ya. Makanya kalau ada adik-adik di rumah yang apa-apa dibantuin mamanya, harus bilang, ma, berhenti selalu bantuin aku. Nanti aku gak bisa apa-apa. Nanti aku jadi anak yang lemah. Yang gak tangguh, yang gak unggul. Berhenti mah, beri kesempatan aku untuk melakukan sendiri, mandiri, tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang kita tahu ya, bahwa lewat cerita Tuhan Yesus tadi sebagai anak, dia taat walaupun gak enak prosesnya, demikian juga kita sebagai anak-anak, sebagai generasi unggul, kita harus suka didisiplin, suka dididik, suka berlatih, suka kerja, dan juga suka berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jangan lupa. Oke ya. Kita mau berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya didengar aja, tetapi dilakukan. Oke? Siap ya? Melakukan firman Tuhan? Semangat! Siap, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan supaya kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami, merenungkannya siang dan malam, dan lebih daripada itu kami melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi hidup yang lebih indah, lebih mulia, lebih berharga, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan.